Bukan dorongan karena Allah, tapi sebab
Jadi inilah satu persatu yang akan kita bahas tentang ketetapan Allah, yaitu sifat kepada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Jemaah maka Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita membuka lembaran-lembaran kita tentang fadilah-fadilah ini, itu yang lebih banyak dibicarakan adalah kondisi istri yang ditinggal suami. Tidak banyak dibicarakan tentang fadilah suami yang ditinggal istri. Kenapa begitu? Kecenderungannya yang lebih perih menghadapi kehidupan setelah kekasihnya meninggal adalah istri. Suami ada kalanya begitu cepat melupakan istri. Suami setelah beberapa hari meninggal istri itu sudah mulai menempatkan pandangan kepada yang lain, sudah mulai menitip proposal kepada tetangga, kirim proposal ke kantor pengalaman, isi proposalnya menyonai dan tidur di bidik itu. Kalau di situ ada yang perempuan-perempuan yang belum punya suami yang bangun, tolong kasih tahu saya. Itu isi proposal. Jadi cepat, kita ini ditakdirkan Allah memang diizinkan menikah karena naluri dan karakter yang diberi Allah adalah hubus minat bisa. Jadi kita tak bisa hidup tanpa istri bagi yang sudah pernah beristri, kecuali yang belum pernah beristri. Yang mudah-mudahan kalau bertanya tentang istri, mereka tak paham tentang bagaimana kebutuhan suami terhadap istri, mereka tak paham. Makanya belum nikah, segeralah untuk nikah agar sempurna agama yang dimiliki. Jadi jemaah makan Allah SWT, istri ketika ditinggalkan oleh suaminya yang tercinta, di dalam tanda kutip yang tercinta, cinta istri pada suami itu lebih cenderung kepada kebaikan suami. Suami yang dirindukan oleh istrinya ketika meninggal adalah yang baik. Karena kalau suaminya seorang yang ahli maksiat, anak dirindukan supaya cepat-cepat meninggal. Jadi tanda kutipnya yang dicintai istri yang baik, yaitu suami ideal yang taat kepada Allah. Nah, itu yang membuat ketika suami meninggal, istri akan merasakan nestapa. Dia akan merasakan kesedihan. Hilanglah tempat dia berpegang ketika dia ingin mencurahkan isi hatinya. Dan kemudian bergantinya hari-harinya dengan berbagai hal yang mungkin dia tak pernah menduga sebelumnya. Dulu anak-anaknya begitu bahagia, uang jajan ada yang beri, kemudian diantarkan ke sekolah dengan mobil, dan bahkan ketika liburan pun sudah dipersiapkan menuju ke satu tempat wisata. Ketika ada suami, ketika tidak ada suaminya, mulailah kekacauan terjadi. Semuanya tiba-tiba berubah. Dia juga bingung bagaimana menghidupi anak-anaknya berikutnya. Kalaupun ada gaji pensiun pun kadang-kadang tak cukup dengan jumlah anak yang ada. Akhirnya istri mengalami banyak hal yang sebelumnya dia tak merasa bahwa dia akan mengalami seperti itu. Jadi oleh karena itu jemaah makan Allah, seorang istri yang ditinggal mati suaminya, yang kemudian disebut dengan kalimah janda. Janda itu sebenarnya kalau dalam fikih itu tidak mesti yang tinggal suami, yang sudah menikah dan lalu diceraikan, itu sudah disebut almanah atau as-sayyib janda. Tapi yang kita bicarakan bukan yang dicerai, tetapi yang ditinggal mati oleh suami. Jadi ini Allah SWT menjanjikan beberapa
Tidak ada balasan yang lebih hebat dari sisi bagi hamba-Mu yang mukmin. Artinya dia seorang hamba yang percaya kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Tidak ada balasan yang lebih hebat dari diriku kepada hamba-Mu yang mukmin, yaitu orang-orang mukmin yang ketika kucabut atau kumatikan Safiya meninggallah kekasihnya. Safiya itu kekasih hati, bisa anak, bisa suami, bisa istri, bisa orang tua. Jadi orang yang sangat kita cintai itu tentu kalau meninggal itu akan membekas di hati, berbeda dengan orang yang kita benci. Kalau kita benci, kita tidak terganggu, terbebani dengan ditinggalkan olehnya. Makanya menjadi orang yang dibenci oleh manusia lain itu menjadi sebuah perkara yang bermasalah di dunia sampai di akhirat. Sampai Nabi SAW menyebutkan, kalau kita meninggal dunia lalu ada orang yang sayang kepada kita, tetangga kita, bersaksi kebaikan, mereka bersaksi atas kebaikan kita, berarti ini menunjukkan cinta mereka. Kita meninggal, tiga orang tetangga kita bersaksi mengatakan bahwa beliau baik, selama hidup bersama kami beliau baik, beliau tidak pernah ganggu kami. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan kesaksian mereka bisa menjadi penyebab Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi perlunya kasih sayang orang kepada kita. Hidup itu jangan dibenci oleh manusia lain, dibenci oleh orang yang kita sedang pimpin, membuat kita pun dimakruhkan untuk menjadi imam salat mereka. Kan salah satu imam yang dimakruhkan, salah seorang yang dimakruhkan menjadi imam adalah yang dibenci oleh kaumnya. Dibenci karena keburukan akhlaknya dan maksiatnya yang dia lakukan. Dibenci karena kezalimannya. Makanya kalau datang orang-orang yang kita sudah tidak berzalim, walaupun punya jabatan tinggi, kalau datang ke masjid kita, jangan izinkan menjadi imam. Kalau kita melihat ada keburukan pada hari, kalau baca kitab-kitab perbandingan mazhab, itu sebagian besar mazhab mengatakan yang paling berhak menjadi imam adalah pemimpin setempat kalau dia mampu menjadi imam. Jadi kalau dia itu antara pemimpin di satu daerah dengan imam ratib yang telah ditunjuk, ini datang pemimpin, datang babaji, datang camat, salat di masjid, kalau disandingkan suruh dia jadi imam atau suruh imam ratib yang sudah ditentukan, itu jumhur ulama mengatakan lebih utama pemimpin. Syaratnya kalau dia mampu jadi imam, dan kemudian kalau tak dibenci oleh kaumnya. Kalau dibenci jangan jadikan imam, makruh menjadikan imam orang yang dibenci oleh kaumnya karena maksiatnya. Jadi jemaah makan Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang orang berpengaruh pada kita. Ketika kita meninggal, dalam satu hadis 40 orang, dalam satu hadis lain 100 orang mensolatkan jenazah kita dengan penuh rasa cinta. Mereka datang karena memang mencintai sesama mukmin. Maka itu juga menjadi penyebab diampunkan dosa-dosa. Maka kalau hidup itu banyak-banyaklah menebarkan kasih sayang, banyak-banyaklah menebarkan kebaikan. Jadi jangan membuat orang benci dengan keputusan-keputusan kita. Buatlah kenangan manis antara kita dan orang-orang.
terutama kalau hidup di antara suami istri. Makanya istri akan mencintai suami yang telah tiada, yaitu suami yang menjadi pemimpin yang taat kepada Allah. Nafkah dicari, kemudian dia sayang kepada istrinya, dia sayang kepada anak-anaknya. Tapi jangan pikir dia harus sempurna lagi. Jangan pikir kita harus seperti Nabi. Itu tidak ada cacat sedikit pun dalam hubungan rumah tangga. Nabi saja, seorang Nabi itu dalam rumah tangga pun ada warna-warni ya, di dalam rumah tangga ini. Nabi pernah menceraikan Hafsah, anaknya Umar bin Khattab, diceraikan oleh Nabi. Talak satu yang kemudian disuruh rujuk kembali oleh Allah Subhanahu wa Taala. Diceraikan. Kenapa? Alasannya satu, cemburu. Cemburu yang overload, terlalu cemburu. Kalau Nabi ke rumah istri lain, nanti itu ada dalam tafsir sebutkan Zainab pun, Zainab binti Jahash pun punya rasa cemburu. Jadi kalau Nabi ke istri yang lain, dikasih minuman yang terbuat dari madu dan kurma, lalu Nabi pulang mengatakan lezat sekali tadi yang diberikan sama, itu pun sudah jadi masalah. Kebetulan Hafsah terlalu over, terlalu berlebihan membicarakan tentang kecemburuannya kepada Nabi, sehingga diceraikan oleh Nabi. Tapi tak lama kemudian turunlah Jibril memberitahu bahwa Muhammad rujuklah, karena dia orang yang ahli salat malam. Kalau puasa siang hari pun dia puasa. Jadi kita pun, kalau Nabi saja punya warna-warni dalam rumah tangganya, kita pun pasti begitu. Jadi jangan pikir bahwa hidup itu lempang, menjadi suami yang baik itu lempang, tidak marah-marah, lalu pulang bawa pulang martabat buat telur, kemudian pergi ke Medan bawa pulang ke kampung, kemudian sudah pasti ada sesuatu. Maka ribut itu menjadi bumbu dalam rumah tangga, dan ini tidak bisa dibicarakan oleh orang yang belum rumah tangga. Hanya ustaz yang belum kawin belum bicara masalah ini, itu dia hanya sekedar bacaan saja. Itu bacaan juga, bacaan ibu, bapak ibu, bersabarlah. Dia belum kawin, dia tidak tahu bagaimana hebatnya perjuangan menegakkan rumah tangga. Makanya urusan manusia rumah tangga hanya ditunda urusan kita kalau kawin. Tidak bisa menunda. Harus orang yang mengalami dulu, mengalami kehidupan itu. Menjadi suami baik di depan mata istri, itu bukan hal yang mudah. Pasti ada dilemanya. Bau wangi saja berbeda pula, itu langsung dicurigai. Wangi beda, langsung dicurigai. Ide bilang, dia punya wangi mana? Ini bukan mereka subuh ya, biasa. Abang kan biasanya pakai mereka subuh. Ini mereka tengah malam, di mana abang dapat? Dan mulai itu. Padahal tadi kita jatuh di kedai ini awal. Itu pun jadi masalah. Jadi jemaah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ribut itu biasa. Maka sering saya bilang, tidak bisa kita hindari ribut. Jangan pikir ustaz-ustaz itu tidak ada ributnya di depan bapak, semuanya jaga-jaga iman, bicara lembut di luar ayat, di luar hadis. Kalau mau tahu kehidupan pribadi, tanya sama istri. Betul, betul ustaznya dagingnya daging kuda. Pasti istri mengatakan ubah deh. Mana ada di rumah pun hancur terbang juga. Yang kesempurnaan bisa kita lakukan seperti Nabi. Kita mencontohi Nabi semampu mungkin. Biasanya ribut di akhir bulan itu biasa. Awal bulan baik. Dan untuk menenangkan istri yang sedang sedemai, sedang cerewet, itu mudah sekali. 500 ribu bapak letakkan di hadapannya, pergi belanja, langsung selesai urusan. Atau bapak bilang, kita belanja ke mall. Semua kemarahannya, kelelahannya sirna waktu dia melihat mall sirna. Dia mampu berjalan dari satu lorong ke lorong lain, walaupun
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah menyebutkan, aku akan memberikan pahala yang paling hebat kepada hamba-Ku yang mukmin ketika Ku ambil seorang kekasihnya yang dia cintai, summa ihtasaba, tapi dia bersabar di atas keputusan. Dia bersabar di atas keputusan. Dia rela. Dia terima. Apa yang diberikan Allah bagi semua orang yang mendapatkan musibah kekasihnya diambil ini? Illa jannah. Allah mengatakan, pasti Ku berikan surga untuknya. Hadis riwayat Bukhari dengan Hasan. Surga. Makanya semua istri yang ditinggal mati suaminya, lalu dia walaupun merasa bahwa telah kehilangan pintu atau palang pintu dari rumahnya, telah hilang tiang yang menegakkan, mengokohkan, yang mewarnai rumahnya selama ini, tapi dia tetap menerima, tetap bersabar, maka surga lah untuknya. Hanya menjadi orang yang betul-betul mampu bersabar itu anugerah Allah, karena tidak ada pemberian Allah yang lebih hebat kecuali sabar. Sabar itu pemberian. Kita berusaha untuk sabar. Kalau kita tidak diberi kemampuan itu, tidak sabar. Tapi kalau kita diberi, banyak urusan yang bisa kita selesaikan dengan sabar, terutama kehidupan dalam rumah tangga. Maka jemaah makan Allah SWT, kabar gembira pertama bagi para istri yang hari ini sudah menjadi janda, bahkan sudah menjanda beberapa tahun lamanya, belum ada yang datang untuk menggantikan suaminya. Maka dia, kalau dia terima dari awal keputusan Allah kepada dia, dia suka. Apalagi yang lebih menyedihkan, ada yang baru menikah, baru setahun menikah, diberikan anak kecil 2 bulan, tiba-tiba meninggal suaminya. Ini kan pukulan paling hebat. Ketika dia pandang anaknya, wajahnya mirip ayahnya, lalu kemudian meneteslah kembali air mata, lalu dia mulai membayangkan, ini anak berdua bulan, nanti gimana nasibnya, sedangkan dia tak punya kerja, PNS bukan, P3K baru dibuka. Baru dibuka apa? Belum bisa datang. Jadi tidak tentu di nasibnya bagaimana. Dia tidur sama anaknya, ditimbang-timbang, biasanya ada suami di samping anaknya. Biasanya mereka mungkin saling bangun di waktu tengah malam. Itu baru nikah, orang baru nikah itu kan masih membara sekali cintanya, tiba-tiba meninggal suaminya. Sedangkan kita kadang-kadang itu kalau ditinggal istri mungkin tidak sehebat itu sedih-sedihan kita. Kita terlihat anak kita mirip istri, lalu kita lihat istri orang udah mulai beri-beri mana kita rasa. Hatinya kita udah mulai tergoda nih, nyumanya nih, kayaknya udah cari ganti mamanya, gitu-gitu. Sedangkan istri itu jauh terbayang ingin segera menikah, segera menikah. Apalagi istri itu punya hormon yang dia sanggup menjaga beberapa tahun, bahkan bertahun-tahun. Saya lupa nama hormonnya, saya beritahu, nanti kasih tahu sama dokter. Mereka disisipkan oleh Allah hormon yang tidak melonjak-lonjak nafsu seksualnya, tidak melonjak nafsu syahwatnya, seperti kita membutuhkan seorang istri kita. Makanya banyak janda tidak kawin-kawin lagi, biasanya. Tidak pun ada sesuatu yang sifatnya terlalu mengganggu. Jadi jemaah berkata Allah, sabar ketika ditinggal mati oleh seorang suami itu betul-betul membuat Allah memberikan satu penghargaan, yaitu surga. Tapi kebalikannya yang berbahaya. Ketika tidak sabar, nah sebelum itu kita perlu detailkan dulu, sabar yang dimaksud adalah sabar pada pukulan yang berat. Semua kita telah diberitahu oleh Nabi, innama sabru fi sulbatil ula. Sabar yang dimaksud oleh Allah, sabar pada pukulan yang berat. Jadi bukan sabar setelah capek rata rendah, tapi sabar dari awal berita itu datang. Dikabarkan, tanya ibu, ini betul dengan ibu Halimah, biasanya dipanggil Cik Mah, ini betul dengan ibu Halimah, betul.
sedih wajar, panik wajar, tetapi di saat itu mampukah kita bersabar lalu kita mulai memuji-muji Allah. Kalau kemarin waktu anak meninggal yang dibuat Umar suka, dia ucap dulu alhamdulillah, lalu dia ucap inna, inna. Dia puji dulu. Sebenarnya berlaku ini juga kepada semua kekasih-kekasih yang ditinggalkan oleh pasangan hidup. Ketika dengar kabar itu, langsung iman muncul di hatinya, telah datang panggilan untuk suami. Maka kesabaran itu di awal, bukan sudah 10 hari, air mata telah kering, bibir tak mampu lagi berteriak, baju sudah robek sekitar 3 lembar, lalu kita sudah meracau, bilang tak apa-apa kita bilang. Setelah itu baru kita mengatakan, ya sudahlah, saya sudah sabar, saya terimalah keputusan Allah. Apa boleh buat, sudah begini memang nasib saya ditakdirkan Allah. Itu tidak disebut sabar. Itu tidak disebut sabar. Yang disebut sabar itu pukulan pertama. Karena banyak orang yang hari ini setelah 3 tahun terus-terusan mengandung, lalu kemudian baru dia mengatakan dia sabar. Itu bukan sabar. Dan itu, kalau seandainya tak ditanamkan sabar di dalam hati, maka yang terjadi adalah dosa. Orang-orang Arab dulu itu kebiasaan meratapi mayat, terutama mayat suaminya, mayat anak-anaknya, itu diratapi. Bahkan mereka saling tolong-menolong untuk meratap. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Meratap pun mereka saling tolong. Ya kira-kira saya bantu ya meratap. Akhirnya datanglah beberapa perempuan meratap, membantu istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan ini memang begitu ceritanya di masa ini. Meratap itu dianggap sebuah penghormatan, dianggap sebagai menunjukkan rasa cinta. Makanya kan ada hadis yang kemudian sebagian orang salah memahaminya. Rasulullah mengatakan inna al-mayyit yu'adzabu bi bukai ahli. Mayat itu bisa diazab dengan tangisan keluarganya. Sehingga ada orang yang kemudian ketika ayah meninggal, anak menangis, langsung diingatkan. Diingatkan, jangan nangis, tak boleh nangis, itu ayahmu nanti disiksa. Istri menangis, langsung ditegur, pak kecilnya ditegur, tak boleh nangis. Tak boleh, boleh diam-diam, tak boleh nangis, tak boleh nangis. Katanya, oh ditegurnya keras pula tu. Itu suami pun disiksa gara-gara kamu menangis. Akhirnya istri terisak-isak ditahannya, ditahan mulutnya supaya tidak bersuara. Nah, waktu istri pak kecil meninggal, pak kecil pula paling besar suaranya untuk menangis. Jadi menangis itu boleh. Rasulullah juga menangis, anak-anak Ibrahim meninggal menangis, Khadijah meninggal beliau pun menangis, pamannya meninggal Abu Talib tak mau masuk Islam beliau menangis, sehingga tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Begitu sedihnya. Yang tak boleh apa? Meratap. Maka hadis tentang mayat diazab dengan ratapan keluarga itu bukan bermakna bahwa keluarga itu mengirimkan siksa dengan tangisan mereka. Kalau kayak gitu kan enak hari ceritanya apa? Saya benci kepada siapa misalnya, saya benci ke istri atau istri benci ke suami untuk menambah azab suami. Ya nangis belum selesai untuk tinggal suami. Dalam hatinya ambil kacau, kacau, kugli, beda ini kan. Itu ada kan cerita-cerita siksa orang dan minta kesadar gitu ceritanya. Kalau kita buka fikih, maka jumhur ulama mengatakan yang dimaksud oleh hadis itu adalah menyewa orang yang sebelum ini, si mayat ini sebelum meninggal, dia memerintahkan untuk menangisinya. Jadi wasiat dari si mayat, kalau saya meninggal, tolong kalian semua nangis, nangis ramai-ramai. Itu sampai sewa orang nangis. Kenapa di masa jahiliyah kalau kita nangis ramai-ramai menunjukkan si mayat ini adalah orang yang tinggi kedudukannya, orang yang dicintai oleh keluarganya. Walaupun sebenarnya tidak begitu. Jadi jumhur ulama mengatakan wasiatkan keluarga menangis, disitulah siksa dikembalikan. Bukan karena tangisan normal sebenarnya. Makanya ketidaksabaran berbahaya. Ada hadis dari Ubay bin Umair, qala Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah yang
La'abukiyannahu mukalam yatahaddats anhu. Telah aku persiapkan tangisan yang membuat heboh orang-orang. Jadi Ummu Salamah mengatakan, begitu meninggal suaminya perempuan, dia sudah siap-siap ya, ingin meratapi suaminya agar semua orang tahu. Baik, ini karena waktu kita terbatas. Nanti kita lanjutkan Bapak Ibu tentang kisah bagaimana yang akan terjadi pada Ummu Salamah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.